Berlangsung petang, live RCTI jadwal Timnas Indonesia U19 versus Venezuela, Toulon Cup 2022. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Timnas Indonesia U19 akan memulai kampanye di ajang Toulon Cup 2022 dengan menantang Venezuela Senin 30 Mei 2022 petang waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U19 berduel dengan kesebelasan Venezuela di Stade de la Trade Tasigni yang terletak di kota Aubagne. Kick-off dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Toulon Cup 2022 atau yang punya nama resmi Maurice Revello Tournament dimulai pada sore hari ini, Minggu 29 Mei 2022. Ada dua laga yang dimainkan pada hari pembukaan, yakni antara Argentina melawan Arab Saudi, kemudian antara tuan rumah Prancis menghadapi Panama. Keempatnya merupakan kontestan di grup A. Laga ini penting bagi kedua tim, apalagi jika keduanya punya target untuk lolos dari babak fase grup. Grup B sendiri tidak hanya dihuni Indonesia dan Venezuela, ada pula dua tim lain yakni Meksiko dan Ghana. Jangan lewatkan serunya pertandingan Timnas Indonesia U19 melawan Venezuela pada laga penyisihan Toulon Cup 2022 yang akan disiarkan langsung di RCTI. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya.